Teman kelas 6. Namaku Eri. Hari ini aku akan menemanimu belajar di rumah. Jangan lupa siapkan buku catatanmu ya, karena kita akan belajar tentang PLBN, yaitu pos lintas batas negara. Kegiatan di PLBN, kita juga akan mengetahui keliling suatu daerah yang berbentuk lingkaran. Biasakan selalu berdoa ya sebelum belajar supaya kita lebih fokus memahami pelajaran hari ini. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Thank you.
es segara aruk. Eri, Eri. Duh, kok Iga gak bales lagi sih? Aku kan masih penasaran tentang pekerjaan pamannya. Teman-teman, aku lagi berbalas pesan nih sama Iga. Sepupuku yang tinggal di Sambas. Kalian tahu kan Sambas di mana? Sambas terletak di Kalimantan Barat. Wilayahnya berbatasan dengan negara Malaysia. Dia lagi cerita tentang pamannya pekerjaan di PLBN. Tapi kok dia lama ya balasnya? Eri, kakak panggil dari tadi kok gak nyaut sih? Eh, maaf kak, aku gak dengar. Emang kamu lagi ngapain? Ini, aku lagi chatan sama Iga. Tapi dia nyampe sekarang belum balas juga. Padahal aku penasaran banget soal pekerjaan pamannya di PLBN. PLBN? Pos Lintas Batas Negara maksud kamu? Iya kak, tadi baru ngobrol sebentar, Eganya hilang dulu. Coba panggilan video aja, biar lebih enak ngobrolnya. Panggilan video? Iya, panggilan video. Nih, kamu kayak ngobrol biasa gitu, tapi kamu bisa langsung tatap muka. Nih, nanti kamu pencet gambar ini, nanti tinggal nunggu Ega jawab deh. Oh iya, kakak mau nanya, kamu makan siang apa? Apa aja deh kak, aku suka sama masakan kakak. Oke. Okay. Aku coba panggil video Ega. Halo Ega. Halo, apa kabar kalian? Baik, kamu apa kabar? Baik kok kak. Ya udah, kalian lanjut ngobrol dulu aja, kakak mau siapin makan siang dulu. Dadah. Siap kak. Tadi Er, kamu apa ya? Pas terakhir. Paman kamu kan ada yang bekerja di PLBN. Jadi seperti apa PLBN itu kak? Wah, keren. Gedungnya megah, Ri. Ada gedung serbaguna, masjid, gereja, pusat kuliner, dan juga ada pasar. Arsitektur bangunannya dibuat dengan gaya rumah adat suku Dayak. Beneran? Aku kira seperti pos penjagaan di kampus ini. Ini pos untuk menjaga perbatasan negara, Er. Bukan sembarangan. Terus apa aja nih jaga, Kak? Kalau menurut cerita paman, PLBN ini menjadi tempat pemeriksaan orang dan barang keluar masuk negara kita. Petugas di PLBN harus ketat melakukan pengawasan. Mereka bertanggung jawab melindungi warga Indonesia dan keragaman hayati di sini. Bingung ya, Ri? Iya. Jadi, orang atau produk hewan dan tumbuhan yang masuk ke negara kita harus bebas dari penyakit atau hama. Juga jangan sampai ada penyelundupan narkoba. Sering para petugas mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang tidak patuh pada aturan. Wah, berarti tugas mereka berat sekali ya? Iya, Er. Dalam bertugas, mereka dibantu polisi perbatasan. Oh iya, kalau melintas PLBN harus menggunakan surat khusus. Petugas akan memeriksanya, kelengkapan surat itu. Maksudnya surat kayak apa, Gak? Suratnya itu yang disebut... Ega! Ega! Yah, panggilannya berakhir tiba-tiba nih teman-teman. Kenapa, Er? Videonya mati sendiri, Kak. Padahal tadi Ega lagi ngomong. Kayaknya koneksi internet dari salah satu kalian ada yang gak bagus deh. Makanya terputus tiba-tiba. Ya udah dilanjut nanti aja. Sekarang kita makan dulu yuk. Udah kakak siapin makan siangnya. Oke, Kak. Thank you.
Makasih ya Kak Nita udah siapin makan siang. Iya, sama-sama. Kak, tadi Eri dengar soal pekerjaan pamannya Iga di PLBN. Keren banget deh, Kak. Jadi mereka itu memeriksa orang dan barang yang masuk atau keluar negara Indonesia. Terus fasilitasnya banyak banget. Dan kalau mau melewati PLBN harus pakai surat khusus. Tapi Eri nanya surat apa? Panggilan videonya keputus. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti coba kamu janjian aja sama Ega buat lanjutin ngobrolnya. Oke, Kak. Aku mau deh suatu hari nanti ketemu para petugas PLBN. Aku mau tahu tentang semuanya. Kenapa kamu nggak nulis surat aja? Kan udah belajar di sekolah. Nulis surat? Iya, nulis surat. Nanti kamu bisa tulis apa aja yang mau kamu sampaikan. Terus kamu juga bisa bertanya kepada para petugas tentang pengalaman selama bertugas. Selain itu, kamu juga bisa ngasih apresiasi atau penghargaan buat para petugas karena telah menjaga kedaulatan negara. Wah, iya, Eri mau. Nanti kalau Eri kesulitan, minta bantuan Kak Nita boleh ya? Boleh dong, emangnya nanti kamu mau nulis apa aja? Banyak. Nah, kalau gitu sekarang kamu ambil buku catatan kamu, kita latihan dulu yuk buat kalimat dengan awalan kata depan di, ke, dari, pada, dan kepada ya. Sebentar ya, Kak. Sudah siap? Sudah, Kak. Teman-teman di rumah, ayo latihan juga bareng aku ya. Nah, sekarang coba kamu cari awalan yang dari kata depan di. Oke, Kak. Halo, Paman. Saya Eri. Eri mempunyai sepupu yang tinggal di Sambas. Kalimantan Barat. Namanya Ega. Wah, benar. Coba kalau pakai kata dari. Hari ini Eri melakukan panggilan video pada Ega dari ponsel pintar. Wah, benar juga. Nah, sekarang sambil kakak nyuci piring, kamu latihan dulu ya buat kalimat dengan awalan kata depan di, kepada, dari, ke, di, pada, dan dari kepada ya. Nanti kakak periksa lagi. Oke, Kak. Teman-teman di rumah, yuk kita buat latihan dengan kata depan berikut. Jangan lupa minta penilaian dari orang tua ya, atau pendamping rumah kalian. Kamu lagi ngapain, Er? Lagi nulis surat buat temennya Ega. Itu apa, Kak? Ini namanya bola dunia. Sebentar ya, Kak, ambil kursi dulu. Oke, Kak.
Nih, ini sama aja kayak atlas yang udah kamu punya. Tapi biar lebih mudah dipahamin, kita lihat atlas punya kamu aja ya. Boleh kak? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini angka skala kan Kanita? Iya benar. Kamu tahu nggak maksudnya ini itu apa? Ini 1 banding 2.475.000. Berarti 1 cm di atas ini mewakili 24,75 km yang sebenarnya. Iya benar. Oh iya, kamu tahu nggak tentang Pulau Siranda yang ada di Provinsi Sumatera Barat? Belum kak. Ini nih yang ini. Coba deh kamu lihat bentuknya kayak apa? Kayak lingkaran ya kak? Iya benar. Misalkan kamu mengelilingi Pulau Siranda yang berbentuk lingkaran, nanti kamu bisa mengestimasi pulau tersebut. Capek dong kak. Ih kan misalnya doang. Oh iya, ini kertasnya udah gak dipakai kan? Boleh kakak minta gak? Boleh. Oke. Nih, misalkan ini sketsa gambar pulau yang kamu mau kelilingin. Anggap aja 1 cm itu 30 km jarak sebenarnya. Terus, aku harus gimana, Kak? Kita coba eksplorasi yuk. Untuk menentukan jarak panjang kamu mengelilingi pulau, kita coba pakai benang atau tali ya. Yuk, Kak. Teman-teman di rumah, yuk ikutan eksplorasi bareng aku. Kalian bisa gunakan alat yang di sekitar kalian. Misalnya tali. Kita ikutin instruksi Kanita ya. Nah, ini ada tali. Coba Eri, kalau kakak bilang ini tali jalur kamu mengelilingi pulau, berarti gimana cara mengukurnya? Diginiin kan kak, aku kelilingi pinggir lingkaran dengan tali. Nah, benar. Tandai berapa panjangnya dari ujung tali ke bagian bertemunya ujung tali tadi. Ini 12 cm kan Kanita? Tapi kalau 1 cm pada gambar mewakili 30 km jarak sebenarnya, berarti berapa keliling sebenarnya pulau tersebut, eh? Keliling pulau sebenarnya itu kan sama dengan keliling pulau pada gambar dikali panjang sebenarnya. Jadi 12 cm dikali 30 km. 12 cm dikali 3 juta cm. Sama dengan 36 juta cm. Yang berarti 36 km. Wah, benar. Sebenarnya kakak masih punya eksplorasi lain lagi. Tapi karena kamu bisa jawab dengan benar, kakak punya sesuatu buat kamu. Ambil apa, Kak? Ada deh. Tunggu sini sebentar ya. Oke. Nih, hadiah buat kamu. Wah, biskuit dan susu kesukaan aku. Makasih ya, Anita. Yuk, kita makan bareng. Kan lebih enak. Nih, aku ambil buat kamu. Enak ya? Jadi eksplorasi keduanya apa kak? Mau lanjut nih? Oke. Nih, misalkan kakak ambil contoh pulau ini ya. Radar menara suar dalam suatu pulau dapat menjangkau wilayah darat dan perairan dalam beberapa ukuran panjang. Nah, untuk jangkauannya kakak contohin dalam bentuk tabel seperti ini ya. Terus aku isi tabelnya kak? Iya, ini udah kakak isi jangkauannya dalam bentuk kilometer dan keliling wilayah pantauan. Jadi Eri nanti tinggal cari diameter lingkarannya deh. Oh iya, udah tahu kan cara cari tahu diameter lingkaran gimana? Udah kak, diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi ini apa kak? Hasil perbandingan keliling dan diameter. Nah, kalau ini cara ngitungnya keliling lingkaran dibagi diameter lingkaran. Nanti kakak jelasin lebih lanjut lagi. Tapi sekarang kamu isi dulu ya kolom yang diameternya. Oke kak. Teman-teman, ayo isi bersama. Kamu juga isi di buku catatan kamu ya. Sudah? Coba kakak mau lihat. Wah, benar semua.
Nah, Eri, ada yang mau kamu simpulin nggak tentang perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran pada tabel sebelah kanan ini? Semuanya hasilnya 3,14 ya, Kak? Iya, benar. Jadi, eksplorasi ini adalah kegiatan untuk menemukan kembali bilangan pi. Oh, gitu. Jadi, kamu inget-inget ya, pi dalam matematika berarti simbol untuk mewakili perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Perbandingan yang ditemukan dalam bilangan pecahan atau bilangan desimal 3,14, pi ini selalu bernilai tetap. Sehingga keliling dibagi diameter berarti pi. Maka keliling sama dengan pi dikali diameter. Yeay, betul. Oh iya Kak, Eri ngerti. Makasih ya Kak Nita udah ngajari Eri ilmu baru lagi. Iya, sama-sama. Yuk dilanjut lagi makan biskuit ya. Rena. Halo Rena. Hai Eri, kamu lagi ngapain? Aku baru selesai belajar sama Kak Nita. Oh ya? Belajar apa? Banyak banget, Ren. Dari mengenal lebih jauh soal PLBN bareng Ega sepupuku, berarti kata depan, dan menghitung keliling lingkaran dengan eksplorasi pulau dan menara suar. Wah, seru banget. Besok kita ketemuan yuk, untuk ngerjain tugas bareng. Aku juga mau tahu soal PLBN yang Mas pelajari tadi. Boleh, sampai jumpa besok, Rena.